Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Kali ini, kita akan membahas daftar 10 negara termiskin di dunia pada tahun 2024. Daftar ini disusun berdasarkan angka produk domestik bruto atau PDB per kapita masing-masing negara. Di era modern yang serba canggih ini, ternyata masih banyak negara yang jauh dari kemakmuran dan kesejahteraan. Angka PDB per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kekuatan ekonomi sebuah negara. Semakin kecil angkanya, semakin rendah tingkat kesejahteraan negara tersebut. Menurut data dari Dana Moneter Internasional atau IMF, berikut adalah 10 negara termiskin di dunia tahun 2024. 10. Yaman, $1.996. Yaman, negara kaya minyak yang sedang dilanda konflik berkepanjangan sejak 2014. Konflik ini telah menyebabkan lebih dari 150.000 orang meninggal dan menghancurkan perekonomian negara. Saat ini, lebih dari 80% penduduk Yaman hidup dalam kemiskinan. 9. Madagaskar, $1.979. Madagaskar menghadapi tingkat kemiskinan sekitar 75%, dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan inflasi hampir mencapai 8%. Tekanan dari pandemi COVID-19 dan lonjakan harga pangan akibat perang di Ukraina semakin memperburuk keadaan. 8. Liberia, $1.882. Liberia, negara yang pernah dipimpin oleh legenda sepak bola George Weah, saat ini menghadapi inflasi tinggi dan pengangguran. Meski ada perbaikan di bawah kepemimpinan Joseph Boakai, pertumbuhan ekonomi Liberia diperkirakan akan mencapai sekitar 5,3% pada tahun 2024. 7. Malawi, $1.712. Malawi sedang berjuang melawan krisis ekonomi yang menyebabkan kekurangan bahan bakar dan lonjakan harga pangan. Lebih dari 70% penduduk Malawi hidup di bawah garis kemiskinan internasional. 6. Niger, $1.675. Niger, yang terletak di Gurun Sahara, sangat bergantung pada pertanian. Namun, fenomena pemburunan dan aksi kelompok Boko Haram mengganggu ekonomi negara ini. 5. Mozambik, $1.649. Mozambik memiliki tingkat pertumbuhan PDB yang tinggi dalam satu dekade terakhir, namun gejolak politik menyebabkan negara ini sering masuk daftar negara termiskin. IMF memprediksi ekonomi Mozambik akan tumbuh sekitar 5% pada tahun 2024. 4. Republik Demokratik Kongo, $1.552. Republik Demokratik Kongo, yang berada di bawah kendali diktator, memiliki sekitar 65% populasinya hidup dengan pendapatan kurang dari $2.15 per hari. Meski memiliki potensi kekayaan alam, kemiskinan tetap menjadi masalah utama. 3. Republik Afrika Tengah, $1.123. Republik Afrika Tengah, meski kaya akan emas, minyak, dan berlian, tetap menjadi salah satu negara termiskin. Konflik internal dan milisi menghambat pertumbuhan ekonomi negara ini. 2. Burundi, $916. Burundi, yang mengalami perang panjang, kini menghadapi tantangan besar dengan sekitar 80% populasi bergantung pada pertanian subsisten dan kerawanan pangan yang tinggi. 1. Sudan Selatan, $455. Puncak daftar ditempati oleh Sudan Selatan, negara yang baru berdiri pada tahun 2011. Kekerasan yang melanda negara ini, ditambah dengan kesenjangan dan korupsi, membuat Sudan Selatan menjadi negara termiskin di dunia saat ini. Itulah daftar 10 negara termiskin di dunia tahun 2024. Kondisi ekonomi mereka mengingatkan kita akan pentingnya solidaritas dan bantuan internasional dalam upaya mengatasi kemiskinan global. Terima kasih telah menyaksikan, dan tetaplah bersama kami untuk informasi terkini lainnya.